sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua ayat ya. Hak dalam surau malam ni semua boleh sebut. Tak ada apa ustaz, senang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin. Ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasula. Dan kami semua redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, semua rasul membawa akidah yang sama, iaitu La ilaha illallah. Rasul ada ramai, lebih kurang 313. Dalam Quran Allah hanya sebut 25 sahaja. Ada di kalangan rasul yang Allah cerita dan ada di kalangan rasul yang tidak diceritakan oleh Allah. Kesemua membawa akidah yang sama, La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak dan layak disembah melainkan Allah. Tahun ni tuntutan 2020. Tahun ni 2020, 1441. 1441. Dalam dunia hari ni sampai malam ni, dalam dunia hari ni ada lebih kurang 7 bilion orang. 7 bilion ni ramai mana? 7 bilion ni hak ni 200 lebih kurang. 7 bilion ramai. Di China saja ada lebih kurang 1.4. Saya tengok yang terkini, tak silap saya, 1.4 bilion. Malaysia ada 30 apa tuan? Lah berapa? 36 juta. Nak pi 1 bilion, 1000 juta, 1000 baru dapat 1 bilion. 1000 juta. Orang hari ni, orang manusia hari ni ada 7 bilion. Punya ramai. Nak bagi mudah faham 7 bilion ni tuan-tuan, 7 bilion ni kalau berdiri di semenanjung tak celui. Hari ni boleh cakap Kedah, saya orang belakang ni lah, kan jauh mana pun. 7 bilion ni kalau berdiri di dalam semenanjung daripada Perlis sampai Johor tak celui. Diri saja, bukan buat rumah lah. Diri.
Ramai ni 7 bilion. Saya nak beritahu bahawa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 7 bilion ni yang Islam 2. Yang Islam 2. Yang Allah izinkan mulut mereka untuk menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 2 bilion. Lagi lima. Hak lima ni semua bila mati masuk dalam neraka, tak keluar sampai bila-bila. Tuan-tuan boleh tak duduk saat fikir? Manusia ni Allah bagi akal supaya dia duduk termenung berfikir nikmat Islam yang Allah pilih dan Allah bagi ke dia. Daripada kecil, bila ustaz-ustaz cerita dulu mengaji sekolah agama, daripada kecil sampai sekolah rendah, sampai sekolah menengah, ustaz-ustaz selalu cerita yang masuk neraka kalau tak Islam, kalau tak Islam mereka tidak akan keluar buat selama-lamanya. Saya pun bila mai sekolah menengah reti sikit fikir. Saya kata, saya renung. Tuan-tuan, saya ajak sama-sama kita fikir. Kalau masuk syurga selama-lamanya, risau tak? Tak risau. Masuk syurga selama-lamanya, tak risau. Saya risau. Kenapa saya risau? Sebab saya duduk satu hari, saya fikir. Ni hak betul ni, bukan contoh. Hak betul. Saya duduk satu hari, saya fikir. Masuk syurga sampai bila-bila? Otak orang ni, otak orang, orang manusia lepas 1,000,000 tahun duduk dalam syurga, nanti lepas 1,000,000 tahun duduk dalam syurga, 1,000,000 tahun dah berjalan sana sini, makan yang tu yang ni apa semua, sihat tak pernah sakit, kaya tak pernah miskin, mulia tak pernah hina, duduk dalam syurga lepas 1,000,000 tahun. Kita pun tanya, ya Allah, 1,000,000 tahun dah, sampai bila dalam syurga? Bukan boring ni, saja tanya. Contoh, Allah Ta'ala kata duduk selama-lamanya. Kita pun duduk syurga 1,000,000,000 tahun. Tuan-tuan faham tak saya bawa tuan-tuan berjalan-jalan ke syurga ni? Selepas 1,000,000,000 tahun duduk dalam syurga, 1,000,000,000 tahun kita pun jumpa Allah. Ya Allah, kami dah duduk 1,000,000,000 tahun dah. Selepas ini apa? Allah Ta'ala pun jawab dekat kita. Pasti Allah akan jawab. Duduk selama-lamanya. Selepas 100,000,000,000 tahun duduk dalam syurga, kita pun pergi tanya Allah. Ya Allah, sudah 100,000,000,000 tahun dalam syurga. Sampai bila? Allah Ta'ala kata selama-lamanya. Akhirnya tuan-tuan, saya tak jumpa jalan. Saya duduk fikir seorang-seorang sekolah menengah dulu ni. Saya pun duduk fikir. Saya kata, lepas tu sampai bila? Otak pun berfikir, kemudian tak jumpa jawapan. Saya jadi risau. Kalaulah duduk dalam syurga selama-lamanya pun sudah membuatkan kita berfikir, sampai bila duduk dalam neraka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan tak kesiankah 5 bilion hari ni atas muka bumi Allah hari ni? Baru hak hidup ni tau, bukan hak kurun 19, kurun ke 18, kurun ke 17 tu tak kira lagi. Ni hak 2020 ni ada 7 bilion. Yang Islam 2 bilion, yang tak Islam 5 bilion. Maka pujilah Allah tiap-tiap hari sebab Allah bagi iman dan Islam. Tak sedapkah? Yang bagi iman dan Islam ni Allah. Cerita dia macam ni. Nabi anak yatim. Ayah Nabi meninggal waktu Nabi duduk dalam kandungan. Ibu dia Aminah. Tak ada tengok pun. Gambar pun tak ada sebab kamera tak ada. Nabi anak yatim waktu duduk dalam kandungan. Kemudian Nabi lahir. Umur 5 tahun lebih, 6 tahun, mak pula meninggal. Orang Melayu kata yatim piatu.
Ayah tak ada, mak tak ada. Tok Wan jaga 2 tahun. Ni sirah ni sikitnya. Tok Wan jaga 2 tahun. Tok Wan Nabi Abdul Muttalib. Tok Wan meninggal. Teriak Nabi. Start daripada umur 8 sampai kahwin, Nabi remaja, Nabi kahwin, melalui kehidupan anak yatim piatu apa semua, sampai jadi rasul, Nabi dijaga, diberikan kasih sayang keluarga oleh seorang yang namanya Abu Talib. Abu Talib, Abu Talib ni pak menakan, abang kepada Abdullah. Hak buat pening tu tak pernah cari sirah tu. Hak buat kedut lebih kan, kedut. Padahal maklumat biasa ya. Kena kenai Rasulullah. Sagi kita cerita pasal apa kena kenai. Sikit ni akidah ni. Daripada umur 8 dajah 2. Nah, cebut je tu faham. Daripada umur 8 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darjah 2 sampailah Nabi remaja. Habis alam remaja, Nabi pun kahwin umur 25, boleh anak apa semua. Yang duk bimbing Nabi, hidup Nabi ni duk ajak Nabi. Bimbinglah hidup. Ganti ayah ialah Abu Talib. Sampailah menjadi rasul umur 40. Jadi Nabi, jadi rasul umur 40, Abu Talib ada lagi. Berapa tahun Abu Talib duduk dengan masih lagi bersama dengan Rasulullah, rumah lain-lain lah. Abu Talib masih lagi dengan Rasulullah waktu jadi rasul daripada umur 40 sampai Abu Talib dekat nak meninggal, Nabi umur 50. Abu Talib tak lawan Nabi, tapi Abu Talib tak terima Islam. Tiap-tiap kali Nabi kata, wahai bapak saudara aku, jom masuk Islam, Islam agama yang benar. Tak mahu. Berapa tahun? 10 tahun. Sampai Nabi umur 50, Abu Talib jatuh sakit. Ni hak baik dengan Nabi ni. Tuan-tuan nak tengok baik tak baik daripada umur 8 sampai umur 50. Macam ayah Rasulullah lah tu. Umur 8 sampai umur 50. Sampai hari sakit, sakit nazak. Sakit nazak ni kira orang tahu lah. Macam kalau hospital doktor kata, oh, panggil dia beradik lah kot. Boleh panggil dia beradik main tengok. Doktor tak kata ni nak mati ni. Doktor kata boleh panggil dia beradik main tengok kot. Dia guna ayat tu. Abu Talib nazak, adik beradik berimpun di rumah, Rasulullah pun pi. Bila Nabi pi, Nabi menangis di tepi Abu Talib. Nabi kata, wahai bapa saudara aku minta satu je. Sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua ayat je. Hak dalam surau malam ni semua boleh sebut. Tak ada apa ustaz, senang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai bapa saudaraku, sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua ayat aja. Kali ikut lagi tak mahu. Tapi dia tak lawan. Dia tak kutuk Abu, dia tak kutuk Muhammad. Dia tak hina Nabi Muhammad. Yang tu dia sayang Nabi Muhammad. Tapi dia tak mahu sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya, pendek cerita, Nabi pun hembuskan nafas yang terakhir. Abu Talib. Sorry. Abu Talib pun meninggal. Menghembuskan nafas. Meninggal. Kemudian Rasulullah menangis teresak-esak. Basah. No, bukan janggut. Rasulullah ni janggut sikit lah ni. Orang Arab di sini. Nabi ada jambang. Nabi menangis macam anak kecil. Sehingga membasahi jambang Nabi. Air mata Nabi menitik-nitik. Sebab orang ni Nabi sayang.
dan orang ini mati dalam keadaan tidak memeluk Islam, tidak mendapat hidayah dan tidak mengucapkan dua ayat yang cukup mudah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kamu boleh sebut, wahai bapa saudaraku, perkataan ini, aku akan bagi syafaat dan tolong kamu. Tapi Abu Talib mati, dia tak mau sebut. Dia tengok aja Nabi, itu dia tak sebut. Allah buat turun ayat. Ayat ni ada dalam Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ada yang ada dalam Quran ayat ni. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, tuan-tuan tengok apa dia. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh pilih untuk bagi hidayah kepada siapa yang kamu sayang. Maksudnya hidayah saya dan tuan-tuan, siapa pilih? Allah pilih. Subhanallah. Hidayah dan nikmat iman. Hak tuan-tuan duduk dalam surah malam ni dengan saya, kita semayang tadi, kita boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa pilih untuk pergi iman tu? Allah. Allah. Allah buat turun ayat kat Nabi, wahai Muhammad, hang tak boleh pilih hidayah ni untuk orang yang sayang. Aku yang pilih. Walakinallaha yahdi man yasha. Aku yang pilih orang yang aku nak. Tuan-tuan ingat kecil nikmat nikmat iman ni. Kena beritahu ke anak-anak. Tidak semudah membeli kereta RM86,000. Dia adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak pilih, Nabi Muhammad tak boleh bagi. 10 tahun Nabi berdakwah kepada Abu Talib, 10 tahun. Masuklah Islam, sebutlah la ilaha illallah, Abu Talib tak mau. Tapi dia tak lawan. Abu Talib tak lawan, dia tak tentang Nabi, dia tak sekat dakwah Nabi. Dia tak sekat. Tapi dia tak mau masuk Islam. Subhanallah. Iman saya dan kita semua malam ni, ketahuilah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Besar. Satu. Nombor dua, cerita juga. Saya tukang cerita, tapi ada ni lah pengajarannya. Nombor dua, cerita ni pun saya suka renung. Ni bukan cerita aku ni, kot ni, ni kan? Cerita dalam Quran. Cerita dalam Quran. Saya suka cerita ni untuk saya mengambil iktibar. Dan ayat di dalam Quran yang cerita tentang kisah ini banyak. Berpuluh-puluh ayat, iaitu tentang hidayah ni, tentang iman. Ada satu orang ni tuan-tuan, cerita Quran, ada satu orang ni dapat iman. Dia pun beribadah. Setelah dia beribadah, dia berzikir, dia solat apa semua, Allah Ta'ala pun angkat dia. Disebabkan ibadat dia yang banyak, yang hebat, zikir dia yang hebat, dia pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada bumi naik ke langit sebab banyaknya ibadah dia. Subhanallah. Daripada langit satu sampai ke langit kedua. Langit ada 7. Atas langit 7, atas pada langit ketujuh syurga Firdaus, langit ketujuh. Kemudian ada Baitul Ma'mur, Kaabah para malaikat. Malaikat duk tawaf sampai malam ni. Selepas langit 7 ada Baitul Ma'mur, malaikat duk tawaf. Selepas itu ada Arasy. Makhluk ini naik daripada satu langit ke satu langit ke satu langit sampai langit ketujuh, sampailah beribadah dengan para malaikat.
awalnya beribadah dengan malaikat, akhirnya disebabkan banyak ibadahnya, disebabkan banyak ilmunya, sehingga dia menjadi ketua kepada semua malaikat. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bekas ketua malaikat ini akhirnya syirik, murtad, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi terlaknat selama-lamanya. Beliau adalah iblis laknatullah. Tuan-tuan nampak iblis? Tuan-tuan ingat dia jenis wali-wali kok dunia ni kah? Kita wali kok dunia ni pun dah hebat dah. Wali ni jenis hak puasa banyak, hak tak kutuk orang, tak ambil duit orang, tak makan haram, tak. Wali ni jenis wali, jenis tak sakitkan hati orang, tak naya orang. Auliyaullah, orang yang Allah sayang atas muka bumi ni. Wali-wali Allah ni, kalau dia sebut, dia sebut, kita saja duk pergi buat naya kat dia, dia sebut kat kita, jadi. No? Nak buat naya, buat naya. Bukan saya suruh buat naya. Maksudnya, kalau nak jahat pun, jangan sampai jahat dengan waliullah. Hati-hati. Kan, kalau nak jahat lah, kalau nak buat jahat, hati-hati nak nanya orang, takut-takut dia wali. Tuan-tuan, iblis ni bukan wali ikut-ikut bumi ni. Dia bukan keturunan malaikat, dia bukan bangsa malaikat, dia bangsa jin. Tapi keluarga yang berbeza. Api, jenis api lah kata, jenis api. Dan dia bukan tempat tinggal dia di langit, dia dulu di bumi. Seperti mana semua jin dan syaitan di bumi. Di langit ni siapa? Hanya malaikat. Malaikat sejak diciptakan sampai malam ini, tempat tinggal mereka ialah langit 1 sampai langit 7. Itu malaikat. Sejak diciptakan, malaikat cahaya, syaitan, jin, iblis, api. Lain. Tapi sebabkan banyak ibadah dia, banyak zikir dia, baik dia, suka tolong orang, Allah angkat iblis. Ha, subhanallah. Daripada satu langit ke satu langit ke satu langit ke satu langit, sampai beribadat dengan para malaikat. Kemudian ibadat dia bertambah. Tuan-tuan ingat 3,000 tahun, 2,000 tahun dia semayang. Kita jadi pengurusi surau 6 tahun pun berasa alim dah. Ih, berasa baiknya, ya Allah. Ni contoh lah, tak ada kena mena saya sebut tu contoh ni, saya bukan tawarkan 6 ke 3 tahun kata. AJK dakwah dan kebajikan, berapa tahun dah? 9 tahun dah ustaz, takkan tak boleh masuk syurga lagi. Duk buat program di surau ni. Subhanallah. Tuan-tuan, iblis bukan jadi AJK kebajikan. Ribu tahun salat dan sujud kepada Allah. Ini nak bagi kita insaf ni, saya dan kita semua ni baru berasa tak ada apa hak semayang kita ni berubah. Yang ni hati-hati, hati-hati, ada ruang untuk digelincirkan oleh iblis dan syaitan. Tadi saya bercakap nikmat iman yang Allah bagi besar, besar nikmat iman. Lah ni tuan-tuan, cerita iblis ni saya nak cakap, nak kena jaga nikmat ni. Nak kena jaga nikmat ni. No? Dah sampai naik ke tahap beribadat dengan para malaikat, kemudian iblis beribadat dengan kepimpinan malaikat. Makhluk yang paling banyak dalam alam ni malaikat. Tuan-tuan, ha? Bukan bumi ni, alam hak luas, maha luas ni 90% adalah malaikat. Tuan-tuan campur jin, manusia, binatang, bintang. Bilangan bintang lebih banyak daripada bilangan butiran pasir di 7 lautan. Malaikat 90%. Ni hak banyak tadi, makhluk-makhluk hak ramai tadi, banyak ni, malaikat 90%. Iblis daripada langit 1 sampai ke langit 7, sampai duduk depan sekali, sebaris dengan Israfil, Jibril, Israel, Malaikat Munkar, Nakir, Raqib. Ni hak besar-besar ni. 10, 9, 10 tadi.
ibadat. Akhirnya ujian kepada iblis datang bila dia dah tinggi dah, tuan, dia dah terlampau tinggi dah. Dah terlampau tinggi. Di dunia ni semua jawatan pernah pegang dah. Di dunia ni semua jenis ibadat pernah buat dah. Semua benda-benda malakut dilihat oleh iblis. Dia pun naik sampai ke atas. Tiba-tiba Allah cipta orang seorang. Panjang 60 hasta. Iblis dan para malaikat mai tengok. Ya Allah, ni apa dia ni? Nyawa tak ada lagi. Baru terlentang. Waktu tu baru terlentang. Cerita Nabi Adam. Bulan 4 ni kot masuk TV3. Lepas pergi rakam dah tu di sekolah saya. Saya tuan-tuan kata perasan pula masuk TV. Kan? Saya Ustaz Wadi. Dululah masuk TV, lepas accident tak masuk lama dah. Accident berbesi lah apalah. Baru ni lepas pergi sekolah rakam. Cerita pasal Nabi Adam. Bila Allah Taala cipta Nabi Adam, 60 hasta. Malaikat dengan iblis pakat main tengok. Tanya, ya Allah, ni apa dia? Adam. Allah Ta'ala jawab, innahu Adam. Iblis masuk dalam badan Adam. Dia masuk, dia masuk. Dia kata, rongga banyak, makhluk lemah. Allah Ta'ala pun buh nyawa. Buh nyawa. Nyawa start daripada sini, bubuh. Kalau keluar, start pada kaki. Lupa lah lama azat ni. Nyawa Nabi Adam tu, dia masuk start daripada mana? Atas kan? Ha, Nabi Adam masuk start daripada atas. Itu kat mata, dia buka mata. Okey, betul. Nyawa, tuan-tuan, nyawa kalau masuk start daripada sini, masuk. Bila sampai kat mata Nabi Adam, dia buka mata, dia tengok. Kat sini, sampai kat hidung, dia bersin. Ni hadis, eh? Bukan cerita Ustaz Wadi. Hadis. Nyawa sampai, roh sampai kat hidung, roh nyawa, Nabi Adam bersin. Allah Ta'ala sebut, Yarhamuka Rabbuk. Semoga Tuhanmu merahmati kamu. Subhanallah. Lepas tu nyawa tu turun sampai kat perut. Nabi Adam nak bangun apa semua, habis. Bila sampai ke kaki, Nabi Adam pun diri. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Bila Nabi Adam berdiri, tuan-tuan tengok, mulianya manusia, seluruh malaikat diarahkan oleh Allah. Daripada sebesar-besar malaikat sampailah malaikat yang paling bawah sekali, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, keseluruhan malaikat, kesemua para malaikat, tidak ada seorang pun kecuali sujud kepada Nabi Adam, ayah kita semua. Ini adik-beradik ni. Sebab tu selipar saya, selipar tuan-tuan. Ayah, sekarang ni ayah satu dah. Satu. Nanti masuk dalam syurga, saya panggil kat Nabi Adam ayah, tuan-tuan pun panggil ayah juga. Ayah kita tu satu. Semua malaikat, tuan-tuan, tidak ada, punya banyak bilangan malaikat, punya ramai bilangan malaikat, tak ada seorang pun yang tak sujud. Iblis seorang je berdiri. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah Ta'ala tanya, wahai iblis, aku yang arah untuk sujud. Ni saya sebut ayat yang Allah cerita dalam Quran. Kenapa kamu tak sujud? Aku yang arahkan. Maka jawab iblis, aku lebih mulia. Ana khairun minhu. Aku yang lagi mulia daripada dia. Bahaya, cuba tengok. Punca iblis jatuh daripada setinggi-tinggi tempat. Hilang iman dia yang mahal tadi. Habis. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hilang, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang iblis daripada mana kedudukan dia?
hanya kerana menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam, pangkatnya lebih tinggi daripada Adam, gajinya lebih banyak daripada Adam, dia lebih masyhur daripada Adam, orang lebih muliakan dia daripada Adam, maka dia jatuh. Hati-hati dengan pangkat dan kemasyhuran. Saya pernah ceramah macam ni depan Pak Menteri pun pernah, depan hak kan, ada lah hak lagi-lagi hak lain kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan untuk apa, untuk sedarkan kita semua. Saat ni je kita. Saat ni. Cie. Saya dan kita semua. Bila dia kata ana khairun minhu, ya Allah, aku kan mulia lagi daripada dia, takkan nak sujud kat dia. Bermula daripada saat itulah iblis diusir daripada syurga, habis hilang iman dia. Hilang iman dia. Hilang iman iblis ketika itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan bayangkan tengok, sudah berada pada satu tempat yang paling tinggi. Ketua para malaikat selepas itu adalah Jibril alaihissalam. Sebelum Jibril, yang paling alim di kalangan malaikat, yang paling banyak ibadah di kalangan malaikat, yang melebihi Jibril, Israfil, Mikail, apa semua ni, namanya iblis. Subhanallah. Saya bila renung kan, cerita ni bila saya baca, saya renung lama, saya tengok subhanallah. Tuan-tuan bayang ruginya iblis. Satu je arahan Allah, satu je, bukan seribu, satu je dia tak buat. Habis dia, paling bawah dia. Allah Ta'ala kata, keluar kamu, berambus kamu daripada syurga Allah. Maka keluar, turun iblis mata muka bumi. Habis dia. Selama-lamanya, selama-lamanya. Tuan-tuan tahu, hari pertama kesemua orang dah dihumban masuk dan neraka, cerita tak sat, masuk yang nombor tiga. Hari pertama orang masuk dalam neraka, semua syaitan semua masuk dalam neraka. Dia tak ada timbang amalan syaitan. Kan? Ha, syaitan tak ada apa namanya, tidak ditimbang amalan. Di dalam waktu di mahsyar, cerita mahsyar ni, saya masuk cerita mahsyar sikit. Apa nama, jin dia ada ditimbang amalan. Nampak beza? Syaitan semua sekali 100% duduk di mahsyar, habis Allah Taala timbang apa semua, depa ni tak ditimbang syaitan. Humban semua sekali 100%. Adapun jin, adapun jin, jin ditimbang amalan dia macam manusia. Jin ditimbang amalan macam manusia. Ada jin masuk neraka, ada jin masuk syurga. Ada jin semayang, ada jin tak semayang. Ada jin pi kuliah, ada jin tak pi kuliah. Ada jin isap rokok, ada jin tak isap rokok. Contohlah ni, tuan-tuan, ada jin soleh, ada jin tak bagus. Sebab tu dia ditimbang, jin ditimbang. Syaitan tak ditimbang. Syaitan terus masuk. Amboi pakai buku azan. Azan dulu, senang. Tutup mana buka azan. Ni saya nak cerita hari pertama ni. Allah SWT cerita apa yang akan berlaku hari pertama dalam neraka. Bila semua dah masuk dalam neraka, kesemua manusia yang kafir dan ahli neraka, yang Islam pun ada juga kan, masuk neraka ada, yang dosa lebih banyak daripada dan yang banyak daripada pahala, masuk dalam neraka kesemuanya mengejar iblis. Tuan-tuan, hak saya duk ceritalah ni hari pertama dalam neraka. Kalau tuan-tuan nak tahu apa suasana dia, hak ni, ni hak saya nak sebut ni. Semua kejar iblis.
keseluruhan syaitan, keseluruhan jin dan manusia yang ahli neraka lah. Pakat liga ni boleh. Hang jahat, hang lah gila, hang lah macam-macam pakat maki dia pakat. Tuan-tuan duduk lapi ni. Geram tak kat dia? Geram. Sebab apa? Sebab dah tahu dah. Selama ni duduk di dunia yang membuatkan kita buat dosa untuk kita ikut masing-masing pakat dengar cakap iblis. Maka iblis pun berdiri di satu tempat yang tinggi. Dia pun berdiri di satu tempat yang tinggi di dalam neraka jahanam. Semua ahli neraka pakat kutuk dia. Maka berkhutbahlah iblis ketika itu. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Ni ayat Quran tuan-tuan. Allah SWT menceritakan apa yang berlaku pada hari pertama di dalam neraka jahanam. Maka bercakaplah iblis ketika itu, inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Lepas semua orang maki dia, kutuk dia, semua macam-macam, dia pun berdiri tempat tinggi, dia kata, sesungguhnya selama ini Allah telah memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itu benar. Hari itu iblis mengaku. Dulu yang Allah bagi tahu bahwasanya syurga itu ada, neraka itu ada, sirat itu ada. Aku yang bisik kata tak ada. Ketika Allah bagi tahu bahawa aurat kena tutup, aku yang bisik, bukalah dulu, muda lagi. Siapa bisik? Iblis dan syaitan. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Tuan-tuan, ini ucapan dia. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Apa yang aku janji, kesemuanya aku mungkiri. Siapa dengar tuan-tuan? Seluruh ahli neraka yang ikut nasihat dan tunjuk ajar iblis dan syaitan di atas muka bumi mendengar ucapan itu. Iblis nak bagi tahu sebenarnya apa yang Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu, semua itu betul. Berjudi itu haram, zina itu haram, rasuah itu haram, riba itu haram. Allah bagi tahu itu betul. Aku kata, kalau tak ambil riba, han ambil bank mana? Han ni yang rendah sikit pun. Kalau han tak ambil rasuah, bukan cukup gaji han. Ambil lah. Tarik 30 pun duit juga. Sekali boleh 20 pun duit juga. 20 pun ambil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang aku bagi tahu semua tu bohong. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ. Iblis kata apa waktu tu? Dia kata sebenarnya aku tak boleh buat apa pun kat hampa. Tuan-tuan sekalian, kita atas dunia hari ni, kalau iblis duk bisik kat kita kemudian kita tak buat, kenapa dia boleh buat kita? Dia boleh angkat betul semelih? Boleh. Ni iblis beritahu, ini ucapan dia. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ. Sebenarnya kalau kalian engkar arahan dan nasihat aku, sedikit pun aku tidak boleh memudaratkan kalian. Betul tak? Betul. Sementara masih bernafas. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Aku hanya bisik dan tunjuk tempat-tempat jahat dan lorong-lorong jahat, kemudian kalian yang ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan hari ini salahkan aku, salahkan diri kamu yang bodoh. Tu saya tambah. Tuan-tuan, iblis sebut hari ini jangan salah aku, salah diri masing-masing. Fala talumuni walumu anfusakum. Salahkan diri kamu. Aku tak boleh mudaratkan kamu. Aku hanya bisik saja. Buat jelah ni, ambil benda ni, tinggalkan solat. Aku bisik saja. Tapi kamu dengar dan kamu patuh. Hari ini jangan salahkan aku, salahkan diri kamu. Ma ana bi musrikhikum. Aku tak paksa kamu pun.
Wa ma antum bimusrikhi. Dan hari ini jangan paksa aku apa-apa. Itu last. Maka kata Iblis, aku lepaskan diri daripada semua ni. Waktu tu Iblis tunjuk semua penduduk neraka Jahannam. Ia dari kalangan jin, dari kalangan syaitan dan dari kalangan manusia. Iblis kata sudah, yang tu je. Aku dah beritahu dulu ni bisikkan aku, yang tu semua tipu. Apa yang Allah beritahu itu betul. Kamu dengar cakap aku, kamu tinggalkan arahan Allah, kamu tinggalkan arahan Rasulullah, kamu tinggalkan arahan para ulama. Hari ini jangan salahkan aku, salahkan diri kamu. Ini ucapan beliau. Kemudian kesemuanya diheret oleh para malaikat ke tempat siksaan masing-masing. Hasbunallah ni'mal wakil. Yang terakhir untuk malam ni, cerita juga. Cerita terakhir. Dia takat sejam ya. Kan, lepas tu semua duk tengok jam. Lama dah saya tengok, dia duk perhati. Daripada azan tadi kan. Saya pun tak boleh lama-lama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Manusia dihimpunkan di mahsyar. Ni last cerita mahsyar sikitnya. Bila semua dah berdiri di mahsyar, tuan-tuan bayang, tadi saya sebut 7 bilion kalau berdiri di Semenanjung Malaysia, tak celuih Semenanjung, 7 bilion kalau berdiri. Berdiri! Berdiri saja. Subhanallah. Saya pernah berdiri di satu perhimpunan, bukan 1,000 hak di KL tu. Hak tu baru 1,000, 2,000. Saya pernah berdiri di satu perhimpunan 2 juta orang. Kat mana tuan? Arafah. Saja buat buat ni. Arafah. Saya buat haji dah alhamdulillah waktu mengaji di Syria dulu. Buat pi mak, buat pi ayah. Haji. Alhamdulillah. Lepas tu bila duduk di Arafah, nak dekat tengah hari orang pun main pesan. Orang kata sat lagi lohok nak dekat Zohor, siapa pun jangan keluar, duduk dalam kemah berdoa apa semua, nak masuk waktu wukuf eh. Nak masuk waktu wukuf, pesan jangan, orang pesan jangan jangan keluar. Waktu tu umur baru 20 lebih, muda lah waktu tu. Lepas tu bila orang pesan jangan keluar, orang muda ni dia buat apa? Dia keluar lah. Jangan angkat tayar, maksudnya kena angkat tayar. Jangan keluar, saya pun faham, kena keluar. Maka saya pun keluar. Saya nak tengok ada apa, apa-apa, jangan keluar. Bila keluar, tengok orang ramai. Atas jalan penuh pos semua ni, saya pun perhati daripada tepi. Tu saya masuk dalam hak orang duduk ramai tu, saya masuk. Bila masuk, saya pi ke dalam, ke dalam. 2 juta, 2 juta. 2 hingga 3 juta orang. Saya masuk ke dalam, masuk ke dalam. Lepas tu bila dah masuk ke dalam, jinjak tak nampak apa. Pasal apa? Pasal rendah lah. Saya duduk jinjak tak nampak. Eh, nak balik? Nak pergi ikut mana balik ni? Orang pi ikut sini satu grup, pi ikut sini satu grup. Ada hak berapa tahun lepas yang meninggal pula tu. Hak dulu kan ada meninggal, hak tinan-tinan-tinan ni. Hak berapa tahun lepas tu yang masuk dalam terowong lepas tu. Satu arah ni, satu arah ni. Saya tengok mayat ada 12 tingkat ni. Sebab juta kan, juta-juta ni bukan 100,000. 100,000 perhimpunan, 200,000 tu sikit. Ni juta, dia tak boleh bagi arahan. Polis tak boleh kawal, askar Saudi tak boleh kawal. Juta. Waktu tu, saya bila ada macam tu, jinjak tak nampak. Nak balik kemah, nak pergi ke mana? Jinjak belaga ketiak orang, jinjak belaga. Pi ikut kanan tak jumpa, pi ikut kiri tak jumpa. Nak pitam lah. Tak saat orang pesan dah, jangan keluar. Kan, dia keluar. Masuk-masuk ke dalam, tak tahu nak pergi mana. Tuan-tuan, hak tu baru 2 juta. Lepas tu buat macam mana? Hak tu, lepas tu berdoa lah. Berdoa. Ha? Mekah Madinah ni tanah syurga. Tanah syurga. Subhanallah. Tanah syurga. Mekah Madinah.
Minta dapat, minta dapat. No, ha, itu Mekah Madinah. Siapa pi minta tak dapat dak tu? Ada benda tak kena dia dengan Allah. Terlalu tebal dia dengan Allah. No, itu kali pertama saya pi Mekah. Kan? Maka saya panggil Mekah dan Madinah tu tanah syurga. Minta dapat, minta dapat. Saya minta duit. Zaita Mekah pula dah kan. Subhanallah. Mekah Madinah, tanah syurga sampai hari ini. Kemudian bila dah tak boleh nak keluar, nak pitam dah, duduk di tengah tu dah tak nampak jalan nak keluar ke mana, ya Allah tunjuklah jalan. Allah Taala pun lorong ni jadi lorong. Saya pun ikut sampai ke kemah. Kan? Selamat. Yang tu Arafah 2 juta orang. Mahsyar. Okey. Selepas semua orang dah berdiri di mahsyar, duduk tak ada nah, sandak di dinding ustaz. Pokok tak ada, gunung tak ada, bukit tak ada, sungai tak ada, laut tak ada, bangunan tak ada, rumah tak ada, rumput tak ada. Nabi kata tanah kosong, jauh mata memandang. Siapa lagi ya Rasulullah? Semua manusia. 7 bilion ni semua manusia kah? 7 bilion baru 20-20 punya orang. Nu sejak zaman Nabi Adam. Itu banyak mana? Wallahu a'lam. Orang, jin. Lagi siapa lagi? Syaitan. Lagi siapa lagi di mahsyar? Binatang. Ya Allah. Mahsyar ni satu tempat tuan-tuan berdiri, tengok ke belakang, tuan-tuan tak nampak tang mana penghujung. Allah pun tahak. Tahak faham lah tahak. Tahak ni biar. Ni saya tak nak guna ni kalau cerita mahsyar dalam di radio, di TV kan. Tahak ni di sini lah kita guna. Allah Ta'ala tahak. Tahak biar. Timbang pun tak, siksa pun tak, biar. Ulama sebut Allah biar tu lebih 50 ribu tahun sampai berlubang ni, berlubang sebab dahaga tak makan, mati tak mati, berlubang di perut, berlubang. Lepas tu sampai bila nak duduk macam ni? Nak berdiri, tunggu sampai bila? Sampai dah 10,000 tahun. Tuan-tuan bayang, kita hidup di dunia baru 60 tahun. Baru 60 tahun. Subhanallah. Kalau kena tunggu di hospital 5 jam, marah tak 5 jam? Oh. Dua kali dah pergi kantin. Surat khabar dua dah habis. Habis baca, bawa yang depan. Tak pernah baca pun surat khabar. Baca. Hey, 5 jam doktor ni kan buat apa? Dia ingat doktor duk makan kot. Doktor pun duk rawat orang. Pindah ramai. Baru 5 jam nak mengamuk dah. 50,000 tahun. Ha ni kena dengar cerita mahsyar, kena dengar. Subhanallah. Bila dah terlalu lama, Allah Taala tak buat apa. Siksa pun dah, apa pun dah, duk diri. Kemudian semua pergi jumpa Nabi Adam. Semua pergi berjumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah minta kepada Allah untuk dimulakan hisab. Bukan minta masuk syurga, untuk dimulakan perhitungan. Wahai Nabi Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih. Kamu adalah bapa segala manusia. Allah ciptakan kamu dengan tangannya, dengan kudratnya, secara langsung. Tolonglah wahai Nabi Adam, kamu orang mulia. Apa jawab Nabi Adam? Hari ini ialah hari kemurkaan Allah. Mahsyar ialah hari kemarahan Allah. Allah tak pernah marah seperti hari ini, kata Nabi Adam.
dan Allah takkan marah seperti hari ini, selepas ni tak ada lah. Hari ini paling marah. Nabi Adam pun jawab, dulu aku pernah buat dosa dengan Allah, iaitu makan pokok yang dilarang oleh Allah. Tuan-tuan, Nabi Adam Allah Ta'ala cipta, kemudian Allah Ta'ala bagi masuk dalam syurga. Uskun anta wa zawjukal jannah, duduk dalam syurga. Ish, tuan-tuan bayang tengok, duduk dalam syurga dah. Wahai Adam, dalam syurga ni ada berapa juta jenis buah, juta jenis buah, makanlah apa pun. Ada jutaan jenis sayur, ambillah mana pun. Jangan sentuh berapa jenis. Bukan jenis, sebatang pokok saja jangan sentuh, jangan ambil buah. Wahai Adam, wahai Hawa, jangan sentuh satu pokok ya. Buah dia pun jangan ambil, satu ya. Halin ya Allah. Semua pokok dalam syurga tuan-tuan. Tinggi, petai kan tinggi. Petai tinggi, apa nama, nyok tinggi lah, ada nyok rendah dah. Durian tinggi. Dalam syurga Allah cerita dalam Quran, nak bagi kita orang dunia ni, orang dunia ni faham. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, esok masuk syurga, tengok pokok tinggi, memang tinggi. Tapi bila suar tangan, dia juntai mai, ranting tu juntai mai sampai duduk atas tangan kita. Kita ambil pulang. Punya banyak pokok, Allah Ta'ala kata satu ya, wahai Adam, Hawa, jangan ambil buah dia. Buah tu yang Nabi Adam ambil. Setelah dihasut oleh iblis. Iblis waktu tu dia duduk di luar tuan. Iblis duduk di luar syurga, luar. Kemudian dia ada satu hadis sebut dia masuk dalam badan binatang. Dia minta izin pada binatang tu, binatang tu mau. Panjang pula lagi kan. Lepas tu binatang tu masuk dia, dia pun masuk ke dalam. Semua binatang lain tak mau kecuali binatang tu. Binatang tu ialah ular. Lalu dihilangkan kakinya. Hadis tu lemah. Dihilangkan kakinya ular. Dulu dia berkaki ketika dalam syurga. Nah, okay. Jadi iblis masuk, dia yang Nabi Adam tak mau. Pada peringkat awal Nabi Adam tidak terima pujukan tersebut dan hasutan itu. Dan akhirnya selepas Nabi Adam dah pi, siapa yang pujuk Nabi Adam? Ha, ni yang kena hati-hati, orang perempuan. Subhanallah, jaga hati-hati. Hawa lah yang telah memujuk Nabi Adam alaihissalam. Sampai boleh dia pegang, dia duk lurut. Orang perempuan pujuk. Dia pujuk sampai pujuk sampai pujuk dia sampai pujuk. Hawa alaihissalam lah yang telah memujuk Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam makan. Subhanallah. Akhirnya makan. Nabi Adam waktu seluruh manusia di mahsyar mai minta syafaat, Nabi Adam kata, aku pernah buat salah, itulah salah aku. Tuan-tuan tahu berapa umur Nabi Adam? 940 tahun lebih kurang, ataupun 960 tahun umur dia waktu dia hidup. Jumlah dosa yang Nabi Adam buat, kesalahan yang Nabi Adam buat sekali, 940 tahun hidup, jumlah salah Nabi Adam buat sekali. Maka Nabi Adam pun jawab kat semua orang hak mai minta syafaat tu, Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, aku boleh selamat habuan diri aku je. Ha, tu terjemah hak sedap tu. Sedap lagi apa dia? Beda aku saja hari ni. Nabi Adam sebut, Nabi cerita dalam bahasa Arab, nafsi, nafsi, diriku, diri aku, beda aku, beda aku saja. Sebab sebab apa Nabi Adam tak boleh bagi syafaat? Sebab dia telah melakukan berapa kesalahan? Satu. Satu ya. Subhanallah. Saya baca cerita ni, hadisnya hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Nabi Adam kata, aku hari ni beda aku je. Ha, tu sedap tu, terjemah tu, beda aku je. Ampa pi kat orang lain. Nabi Adam sebut begitu, iaitu bahasa Arab dia, izhabu ila ghairi.
Pilah kat orang lain, pi kat Nabi lain yang lebih mulia. Tuan-tuan tahu, semua manusia pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Niat saya cerita kat tuan-tuan ni, presiden-presiden rasul. Kalau kita kata majlis presiden para rasul ada berapa orang? 5. Majlis presiden rasul ada 5 orang. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Majlis presiden para rasul paling tinggi. Sebab tu manusia yang ramai-ramai pergi jumpa Nabi Nuh, wahai Nuh, hang orang mulia, hang Allah Ta'ala puji kamu abdan syakura. Allah Ta'ala puji Nabi Nuh, hebatlah, tolonglah bagi syafaat. Nabi Nuh kata, hari ni beda aku je, sebab aku ada buat kesalahan, iaitu tuan-tuan tahu umur dia berapa Nabi Nuh? 950 tahun. Apa dosa dia pernah buat? Salah yang Nabi Nuh pernah buat satu, iaitu setelah dia berdakwah kepada di jalan Allah kepada umat dia lebih kurang 900 tahun. Nabi Nuh setelah berdakwah 900 tahun, yang masuk Islam tak sampai 100 orang. Tuan-tuan boleh fikir tak dengan akal ni dalam surau ni lagi ramai. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, dia sebut depan Allah siang malam, bukan masuk ke 8 keluar ke 4 tau. Nabi Nuh bukan masuk ke 8 keluar ke 4, dia berdakwah siang malam, habis siang balik mandi apa semua, makan sikit, keluar pula berdakwah sampai tengah malam beribadat, tidur beberapa jam saja. 900 tahun tak sampai 100 orang. Akhirnya Nabi Nuh kecewa, dia angkat tangan, dia kata apa? Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan tinggal sebiji rumah pun, timpakan bala kepada mereka. Bukan setelah 12 tahun jadi apa nama ni, jadi pengurusi majlis agama ke apa. Ni contoh ni, contoh kita ni ish, buat kerja dakwah lama dah ni ustaz. Kuliah bulanan orang duk main 30 orang tu. Ni tempat lain tau. Jisnya mana ni? Bukan sini. Duk 20 orang tu lah, muka tu pula tu. Cemui dah tengok. Saya 12 tahun dah duk. Bukan saya tak buat, panggil ustaz ni. 12 tahun. 900 tahun. Siang dan malam. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar alal ardh. Ya Allah, jangan tinggal sebiji pun. Waktu tu Nabi Nuh sudah naik atas kapal. Nabi Nuh dan orang-orang beriman, hak berapa puluh orang, tak sampai 100 orang tadi ni, semua dah duduk atas kapal. Kemudian Allah Ta'ala pun keluarkan air daripada perut bumi, turunkan hujan selebat-lebatnya, tenggelam seluruh muka bumi Allah. Waktu saya mengaji di Syria dulu, selit sikit lah. Ni lah dah ni, cerita mahsyar ni lah dah. Waktu saya mengaji di Syria dulu, saya pernah pergi Jordan apa semua kan. Bila saya pergi di padang pasir, saya naik bukit, daki bukit. Atas bukit, jumpa kulit kerang. Kulit siput. Saya duduk termenung, saya jenis fikir, saya jenis suka fikir. Saya bila saya pegang, saya pun tengok ke bawah. Ni duduk atas bukit, bukan tepi pantai. Bukan kata tepi pantai. Di negara Arab ni, kan, air terjun dia pun tak ada air. Kering, kontang. Dia punya sungai pun kering. Apatah lagi atas bukit. Saya pun pegang kulit siput. Saya kata, main mana kulit, takkan orang berkelah atas ni. Arab tak makan siput. Bukan, Arab tak makan siput. Dan tak ada siapa naik tengah-tengah gunung tu. Jalan, saya jumpa lagi, saya pegang, saya renung lama. Saja nak pergi tuan-tuan. Habis. Lepas pergi Nabi Nuh ni, jumpa ahli-ahli majlis presiden para rasul, pergi jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, pergi kat orang lain. Pergi kat Nabi lain. Ilhabu ila ghairi. Pergi kat rasul lain. Tuan-tuan, saya cerita ni supaya kita sedar betapa jauhnya kita dengan rahmat Allah. Ni para rasul tuan-tuan. Nabi Nuh kata, hari ini ialah hari kemurkaan. Pergi kat Rasul lain. Semua pergi
depa pun pergi jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagilah dahsyat. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh bagi syafaat sebab aku pernah buat 3 pembohongan. Tuan-tuan, seumur hidup Nabi Ibrahim, curi tak pernah, tinggal semayang tak pernah, riba tak pernah. Pernah buat 3 pembohongan. Pembohongan pertama, waktu penduduk negeri dia, hak dia duduk tu, penduduk negeri dia panggil dia pi, panggil dia pi pesta, menyanyi. Depa ada pesta, ada artis main, apa semua, ada menyanyi, ada jual macam-macam. Ay, macam ada aja belah kita. Di negeri tu ada pesta, panggil artis yang tak tutup aurat, hak melompat-lompat, menyanyi tergedik-gedik apa semua tu, melalak-lalak apa. Lepas tu ada jual-jualan. Pesta itu diadakan. Depa mengajak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Inni saqim, aku sakit. Dia kata aku muhung waktu tu. Aku tak sakit pun aku sihat. Nombor 2, Nabi Ibrahim kata aku pernah bohong. Waktu lepas tu pergi pesta, dia pun pergi kuil. Dia roboh semua berhala dalam kuil tu, dia tinggal seketul je, hak paling besar. Bila orang balik lalu kuil apa semua nak semayang apa, orang tengok, ai habis dah kita punya berhala semua. Tuhan-tuhan kita siapa yang robohkan? Depa kata dalam negeri ni semua pi pesta, tak ada siapa tak pi. Tua, muda, kaya, miskin, semua pi. Seorang je nama dia Ibrahim. Depa pun panggil dia, erek dia mai, wahai Ibrahim, hang seorang je yang tak pi ni hak pesta yang kami buat ni. Ni siapa yang roboh semua berhala ni? Nabi Ibrahim kata, tu tengok kapak duduk kat siapa? Duduk dekat berhala yang paling besar. Tak ada siapa roboh dia. Mesti dia yang robohkan berhala lain. Tu nombor 2 dia mohon. Lepas tu nombor 3 tak ada cerita. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim pun kata, aku buat salah, pi kat Nabi lain. Aku tak boleh bagi syafaat. Maka semua berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun sama. Nabi Musa tak pernah buat apa-apa dosa kecuali satu je seumur hidup dia, iaitu ketika dia duduk di Mesir. Mesir hari ni lah, Mesir Egypt tu. Dia keluar tengah hari, dia jumpa dua orang bergaduh, satu daripada keturunan Fir'aun, satu daripada keturunan dia, kaum dia gaduh, duduk bertumbuk. Satu Israel, Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Bani Israel lah, bergaduh, duduk bertumbuk dengan daripada keluarga Fir'aun. Bukan adik-beradik Fir'aun, maksudnya kaum Fir'aun. Bila bergaduh, yang kaum, yang Bani Israel ni minta tolong, wahai Musa, mai tolong aku. Nabi Musa pun pi, dia tumbuk je, sekali je dia tumbuk. Mati orang tu. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Tumbuk je tuan-tuan, dia bubuh sekali, mati tu. No? Nabi, Rasul ni kuat lah, memang kuat. Maka Nabi Musa pun menyesal. Dia bukan nak tumbuk, dia nak perlai. Lepas tu nak tolong dia punya kaum tu lah. Dia bukan nak bagi mati. Kemudian mati. Maka dia tak boleh bagi syafaat. Dia kata aku tak boleh bagi syafaat. Pergi dekat orang lain. Keseterusnya, dia pergi kat Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku tak boleh bagi syafaat. Tetapi Nabi Isa tidak menyebutkan dosa yang dilakukan. Ini hebat. Subhanallah. Walam yadhkur lahu dhanban. Nabi Isa tidak menyebutkan dosa. Aku tak boleh bagi syafaat. Pilah ke orang lain. Kemudian kesemuanya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Rasul kita. Maka Nabi SAW pun sebut kepada semua, ana laha, ana laha, aku berhak untuk bagi syafaat, aku berhak untuk bagi syafaat kepada kamu semua. Maka Nabi pun waktu tu mohon dengan Allah. Allah Ta'ala pun menerima syafaat Rasulullah SAW. Lalu dimulakan perhitungan kepada semua makhluk. Saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni ceramah kita secara ringkas. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan, untuk sama-sama kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, dalam mencapai redha Allah SWT. Qul qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.